semangat untuk memulai hari-hariku di sekolah SMA impianku. Dan aku harap semua akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan, lu tadi MTK gimana, Dan? Bisa nggak? Gampang. Ayo, kantin. Bos. Aku tahu, Wak. Kemarin rame di belakang ya, seru banget cok, lagi pada rame di sana. Lu gak datang kemarin? Enggak. Dateng ya? Telat tapi ya? Jelek. Ayo, Ruh. Mas, buru! Ah, lama lu! Capek gua merek. Ini kan yang ngerokok lagi. Baik, Pak. Nanti saya konfirmasikan ke orang tuanya ya. Baik, nanti saya konfirmasikan ya ke ruang BK. Oke, terima kasih. Ya, baik. Tadi saya lihat enam belas Astagfirullahaladzim, sekarang ada di mana dia? Tadi sih ngejar kita, Pak, dari kantin ke sini. Terus sekarang kemana dia? Gak tau, Pak, gak tau, Pak. Ayo kita cari. Bukan. Ayo, kalian mau kemana? Ayo cepat masuk. Masuk, masuk, masuk. Bapak kecewa sama kalian berdua. Kenapa kalian merokok coba? Kalian berdua kena hukum diskorsing. Lah, ngerokok kan enggak ngelarang aturan agama, Pak. Lagian juga merokok kan biar kelihatan laki, Pak, cowok, maco. Tapi jaga buat kesehatan kamu, buat masa depan kamu. Gimana tuh, Pak? Mau yang gitu ya udah dah, serah bapak. Gimana nih Raff? Tadi Sena sama Bunda tahu kalau kita mau laporin ke kanker. Udah tua ya, emang mau diapain nanti? Ya nggak tahu sih, kan lo tahu sendiri mereka kayak gimana orangnya. Ya udah bodo amat, lo mau beli minum dulu ya. Udah deh. Sumpah, masa kita dicupuin sama Adam sih, Nen? Iya, aneh deh, Jorok. Iya, emang, aneh banget, Pak. Kalau ketemu nih, udah cukup lagi deh. Lah, itu dia. Bukan itu. Itu dia. Udah, guys. Iya, dah, yuk. Dan. Ayo, dah. Dan, ikut gue dah, yuk. Kasih ya, Bu. Jangan banyak nanya. Gue mau aja. Temen gue mana ya?
Lupain temen gue. Maju nih, ayo. Jangan menjagoan lu. Eh, kalian ngapain di sini ribut-ribut? Ngapain kalian? Ayo. Mir, Mir. Ah, balik lah. Mir, ya, ngapain aja? Udah benda, ngapain aja kita coba? Bang, halo bang. Ini yang kosong bagian mana ya bang ya? Ada sih dua yang kosong. Emang kenapa? Sejam bang. Sejam. Ya. Emang kalian udah pulang sekolah? Udah. Santai aja itu mah. Ya. Kalau ada apa-apa jangan bawa buku ya. Ya aman. Aman bang, aman. Ya langsung sana. Ya. Di sana ya. Ya. Ada ya, baik maaf. Oke bang ya. Makasih ya. Bang ya. Ya siap. Mir, tunggu. Di. Jangan main aja. Ngobrol kita. Eh gimana Mir, cara nyalainnya gue lupa. Iya, nyalain aja. Makasih ya. Cepet login kita. Cepet. Oh iya Mir, kita gak dicari orang tua kita kan? Gak bakal, santai aja udah. Gak bakalin tahu juga kita dari sini. Kalau ketahuan gimana tuh, tapi udah amat sih gue. Oh iya, lu udah sampai level berapa tuh? Ya mau menang gue level 30. Lu cepet lah, lu masih berapa? Lu masih lama? Lu masih, baru deh, ini gue 15, kabar dah. Dua anak ini Salim dan Wirja pada kemana ya? Udah beberapa apa di situ kali ya coba? Astagfirullahaladzim. Pak, itu mereka berdua kenapa diboleh main? Kan masih jam sekolah. Mereka? Iya, itu mereka. Jangan-jangan murid yang tadi. Woi, kalian berdua. Kenapa, bang? Kok bapak di sini, Pak? Ya kan saya mau ke rumah kalian. Aduh. Bisa begini sih ya, aduh. Kalian berdua kenapa gak suka sekolah terus sih? Ya, adalah pak, bapak juga gak perlu tahu. Bapak juga buat siapa-siapa saya. Ini, hukuman apa aja pak, bapak gak perlu tahu, bapak udah tua. Udah, masalah kalian jangan diselain di sini. Ini warnet, bukan pengadilan. Itu juga, headset, balikin. Iya bang. Ayo, kalian berdua masuk cepat. Coba masuk ke dalam ruangan. Cepat. Ah, duduk. Serang. Itu misi apa? Kalian berdua kok ingin cewek? Kenapa kalian tuh cepat terus? Kenapa? Kenapa sih semua orang tua kalian tuh cari-cari uang, susah, coba apa? Wah, itu kan kewajiban orang tua saya pak. Kan bapak ngatur-ngatur, pak. Ya, tapi tidak seperti itu. Kasihan semua orang tua kamu. Nangis-nangis, nanti nyari-nyari kamu. Biarin. Jadi perut saya ini. Tahu. Ya, ribet. Kasihan. Nanti dicari terus. Jangan sering cabut-cabutan. Sudah, bapak sudah capek, udah kecewa sama kalian. Nih, surat buat kalian. Dua. Lah, gak bisa sepihak gitu dong, pak. Masa kan saya cuma salah, cuma kecil ini, pak. Kasihan dari mana itu sudah besar, sudah cincang-cangkutan. Udah, sudah bapak. Kok gini? Dari beberapa hukuman yang pernah aku terima, baru kali ini hukuman dapat membuatku merenung. Aku menjadi teringat masa laluku. Mungkin aku memang sudah kelewatan. Aku harus meminta maaf kepada mereka. Dan aku harus berubah. Aduh, Rafa mana ya? Kemarin habis patah. Rafa mana? Kalian udah matain tangannya Rafa masih mau bully gua? Gak ada lah sesuatu itu sebenarnya. Bos, aku minta maaf ya, Pak, yang kemarin bilangin juga ke temen lo kalau gua matain lo nggak sengaja. Ya, gua juga minta maaf ya. Gua udah salah begini. Pers. Ya, enggak ada. Damai kita ya, berteman ya. Oke. 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 Bajisan. Berisik, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setting ini hanya rekayasa ya. Dan buat kalian jangan ditiru semua adegan di film ini, oke? Okay? Oke. Okay. Nah, semuanya. Eh, woi, udah selesai. Udah, masalah kalian jangan selesai di sini. Ini warnet, bukan pengadilan. Itu juga, headset balikin. Iya, Bang. Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa mereka boleh dibully main warnet pada masih jam sekolah? Ya, nah, Pak, belum. Astagfirullahaladzim, itu maaf. Hei, ada apa itu kalian berdua ngapain di situ, di sini? Kamera rolling and Ya kan gue duluan tadi yang lain. Action. Gue anak ini, belum. Udah tau.